semakin menghangatkan siapapun yang hadir menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Naila yang bertanding berkadapan Garuda Ciledug Persegas. Dan besok saudara penonton yang mana? City, oh yang kanan. Bos Haji Iwan. Lu pakai baju apa bang? Dipastikan akan tampil dan materi pemain yang cukup menarik. Kita saksikan Zuhairi Daud, Jabrik dan kawan-kawan besok akan bermain bersama kesebelasan Forma City yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Asyaba dari kawasan Ulu Jami. Dan kita lihat saudara, adu penalti akan segera kita langsungkan. Lapangan Garuda Ciledug. Sudah terjalin kesepakatan atau nampaknya siap melakukan coin toss kedua kapten dari kedua kesebelasan yang bertanding kali ini. Kita lihat saudara penonton, sebuah pertandingan yang kita ketahui cukup menarik, sangat dramatis, sangat seru dan sangat ketat. Rumor dalam pertandingan juga terjadi, hujan kartu kuning juga menghiasi laga atau pertandingan antara kesebelasan Naila dengan kesebelasan Persegas. Dan nampaknya sudah terjalin kesepakatan antar kedua kapten dari kedua kesebelasan saudara. Dan adu tendangan penalti beberapa saat lagi akan segera kita langsungkan. Ya, nampaknya kesebelasan Naila maupun kesebelasan Persegas Ciledug, larangan. Yang tengah diberikan instruksi oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Dan ini merupakan adu penalti yang kesekian kembali terjadi di putaran pertama saudara penonton. Setelah dalam beberapa pertandingan sebelumnya juga beberapa pertandingan harus ditentukan dalam adu tendangan penalti. Dan kita lihat kini Persegas memulai adu penalti. Masuk saudara, tendangan penalti pemain kesebelasan Persegas. 1-0 memimpin sementara kesebelasan Persegas. Dan kita saksikan kini kesebelasan Naila dari kaki kapten tim mereka Andi Jablan yang akan bersiap menjadi Alpojo tendangan penalti untuk kesebelasan Naila. Baru nih Rama di sebelah di paus di yang paling gede apa sih bang? Masuk saudara penonton, kita saksikan pemain yang juga menjadi tim kepelatihan dari Persib Tangsel usia 17 tahun. Kita lihat saudara Andi Jablai berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sebagai algojo penalti kesebelasan Naila. BBP ya, udah masuk, Denis masuk bang, putaran kedua di bulan Oktober. Cet lagi santai no. Lagi santai kawan. Enak. Kelihatan nonton. Jumbang. Gue ngerik. Ya, kita saksikan saudara penonton dan final di kedua Persegas. Malam lagi. Rebel saudara kita lihat terjadi dialami oleh penendang penalti Persegas. Itu juga sempat dialami oleh John Terry pada final Liga Champions 2008 ketika Chelsea dengan MU terpleset dan akhirnya tendangannya melenceng jauh. Dan kali ini meskipun tidak terpleset tetapi kejadian tersebut juga terjadi dan dialami pemain kesebelasan Persegas. Kita lihat ada slip saudara penonton, penendang penalti Persegas Naila ada di sedikit berada di atas angin dengan satu kegagalan penendang penalti Persegas, apalagi jika pemain mereka Arai mencetak gol balasan untuk kesebelasan Naila. Kita nantikan saudara. Ya, cukup baik. 378 penipuan saudara dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Naila. Menecong dan membuat mati langkah penjaga gawang Persegas. 2-1 sementara Naila memimpin dalam adu tendangan penalti Persegas. Kita lihat saudara dari kaki Nugroho. Lihat pakai ban gak apa? Ini Samsung S berapa? 20 Ultra ya? 23 dan juga bisa jauh-jauh. Yang penting banget. Iya bisa itu. Masuk saudara penonton, kembali terkecoh penjaga gawang kesebelasan Naila
Tapi itu pakai IP itu ya, ntar kamu lihat kayak kita lihat bersama. Ini sebelah sana yang mempercayakan penendang penalti ketiga mereka. Iya, ada juga Android jadi nggak terlalu panas. Iya, ada bikin ngerus. Hah? Apa sih? Satria saudara. Masih belum ada kendala. Para penendang penalti dari kesebelasan Naila, tiga algojo penalti mereka berhasil. Persegas sudah mengalami satu kegagalan penalti. Madura Joy juga masih setia menyaksikan adu penalti. Kita lihat didampingi oleh Babin Kamtibnas yang hadir menyaksikan dan juga terus mensupport ini turnamen. Kita lihat bersama saudara Persegas. Kan kampung ini terkenal dari media. Masuk saudara penonton cukup baik. Para penendang penalti kesebelasan Persegas berhasil menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kedudukan imbang 3 sama, tetapi Persegas sudah melakukan 4 penendang. Kalau buat Jabodetabek, kalau paling jauh Sleman. Kita saksikan salah satu bek berpengalaman, Bang Wahyu. Klub seperti Persekta Tegal adalah tim yang juga sempat dibela oleh seorang Tommy. Dan kali ini membela kesebelasan Naila. Kita saksikan saudara. Masih unggul Naila, Bangku. Enggak jelas nih, sampai sana. Iya. Bojong nanti abangku tahun besok. Sangat berbahaya saya pikir tendangan penalti Tommy, tetapi keberuntungan masih berpihak bagi seorang Tommy. Pot-potan juga Naila melihat tendangan penalti tersebut, tetapi memang keberuntungan masih berpihak. Gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Persegas. Dan kita lihat bersama saudara penonton panjang penjaga gawang kesebelasan Naila dengan postur tubuh yang sangat proporsional untuk ukuran seorang penjaga gawang tinggi kekar. Babak kita lihat putaran pertama mampukah menjadi pahlawan Haji Ismet bulan Oktober ketika kini dihadapkan dengan pemain yang sangat berpengalaman saudara penonton Agus, kapten tim kesebelasan Persegas. Bang Multi, gua minggu lab di Persekem, minggu lab. Tajong paketan Ultraman masuk. Kita saksikan power pull tanpa mengutamakan arah. Kita lihat saudara penonton. Boleh abang, nanti gua upload dulu. Biasa gua midan ke YouTube, baru ntar ini abang. Susah yang diantisipasi oleh kiper manapun. Tendangan penalti seperti itu. Dan ini dia saudara penonton. Yoi Bang Mulki kaling bang. Untuk kedua kesebelasan yang bertanding. Jika penendang penalti kesebelasan Naila berhasil menjalankan tugasnya, Deja. Kita nantikan bersama. Ya wai. Terima kasih Bang Mulki. Woi Naila juara. Woi boy. Oke pulang sekolah. Thank you boy. Oke. Thank you. Pada sore kali mengantarkan tim besutan Bang Supandi Kopral dari kesebelasan Naila melaju ke putaran kedua, dan Bang Ahmad PL dari kesebelasan Persegas. Terima kasih sudah memberikan tontonan yang sangat menghibur, dan teman-teman dari Joglo ya tos-tosan masuk sama gimana juga ya saudara penonton. Oke Naila unggul Naila. Oke semangat kesebelasan Naila. Oke Naila pertandingan dan melaju ke putaran kedua. Oke bosku semangat Naila. Waduh kaki cedera kaki. Oke thank you bosku Naila sukses. Sepak bola merdeka. Oke besok lagi guys besok. Nih kipernya nih, oke semangat ya, oke Naila semangat, semangat abangku, yoi. Wah lu parah lu nggak ada, oke ya. Next time besok kita live lagi ya, aman.